Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya dakwah adalah ibadah yang sangat agung. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah ini kepada para rasul. Seluruh rasul tugas mereka adalah berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mendakwakan tauhid kepada manusia dan agar manusia meninggalkan kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibadah ini, ibadah dakwah, ya, pahalanya pun sangat cepat, ya, karena dia seperti sistem MLM, ya. Siapa yang mendengar atau menyambut dakwah kemudian beramal, maka bagi si pendakwah juga mendapatkan pahala dari orang tersebut. Dan jika orang tersebut mendakwahkan lagi kepada yang berikutnya dan berikutnya, maka sang pendakwah terus mendapatkan pahala. Maka di antara pahala yang paling cepat untuk didapati oleh seorang adalah dengan dakwah, ya. Kata Rasulullah SAW, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka bagi dia pahala seperti orang yang mengamalkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini umat yang terbaik di antaranya karena berdakwah. Ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah bagi manusia, ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyeru kepada kemungkaran dan mencegah dari kalian menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Di antara sifat khairul ummah, umat terbaik adalah beramar ma'ruf dan bernahi munkar, dan itulah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pengikut sejati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang ikut berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kesempatan yang bisa mereka lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, di atas ilmu, ana wa man ittaba'ani, aku dan pada pengikutku menyeru di jalan Allah. Fa subhanallahi ma ana minal musyrikin, maha suci Allah dan bukanlah aku termasuk dari orang-orang yang syirik. Ayat ini menunjukkan bahwasanya pengikut sejati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut menyeru di jalan Allah. Entah sebagai pembicara, entah sebagai donatur, entah sebagai penyokong apapun, ikut menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi motivasi kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nadzarallahu ra'an sami'a maqalati." Ya. Fa'aha thumma addaha kama sami'a rubba sami'in farubba muballigh aw amin as-sami'. Atau maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah menjadikan berseri wajah orang yang mendengar perkataanku, kemudian dia menghafalkannya, kemudian dia menyampaikan sebagaimana dia dengar. Ya, betapa banyak orang yang disampaikan lebih paham daripada yang menyampaikan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam motivasi agar dakwah tersebar. Oleh karenanya, sampai Rasulullah SAW menyuruh para sahabat sebagian keluar dari kota Madinah untuk berdakwah, seperti Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal untuk pergi keluar di kota Madinah. Kita tahu kota Madinah fadilahnya luar biasa, tinggal di kota Madinah, sholat di Masjid Nabawi, tinggal di tanah suci, tapi ada kemaslahatan dakwah. Maka Rasulullah SAW menyuruh Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari untuk pergi ke negeri Yaman, meninggalkan tanah suci demi untuk berdakwah. Dan sebagian sahabat pun demikian, mereka keluar dari kota Madinah untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah adalah wazifatur rusul, itulah kegiatan dan pekerjaan para rasul, semuanya telah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana bisa istiqomah dalam dakwah. Karena berdakwah butuh istiqomah. Dia amal soleh sebagaimana amal soleh yang lainnya. Sebagaimana amal soleh yang lainnya kita bisa jatuh bangun, dakwah pun demikian. Bisa jatuh bangun. Istiqomah dalam dakwah, istiqomah dalam ikhlas dalam berdakwah. Istiqomah ketika berdakwah orientasinya adalah
akhirat bukan dunia. Tidak semua orang kuat untuk berdakwah. Kita heran makanya ketika membaca kisah Nabi Nuh alaihissalam. Falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Subhanallah. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun dengan semangat yang luar biasa. Nida'autu qaumi laila wa nahara. Aku dakwahi kaumku siang dan malam. Ya. Kemudian summa ini apa namanya? Falam mazidum du'ai illa firara. Tidak semakin aku dakwahi kecuali mereka semakin menjauh dariku, ya. Subhanallah. Betapa berat yang dialami oleh Nabi Nuh, namun beliau bisa istiqamah dalam berdakwah 950 tahun. Ya. Demikian juga para nabi-nabi yang lain. Dan kita secara kenyataan kita melihat sebagian guru-guru kita, ya, yang mereka para perintis di medan dakwah, ya, mereka adalah pelopor di medan dakwah, menyerukan sunnah di atas manhaj salaf, ya. Sebagian mereka terus bertahan dalam berdakwah, sebagian mereka mungkin ada kemaslahatan lain sehingga tidak melanjutkan dakwah. Tentu mungkin dakwah dalam sisi yang lain, ya. Tapi tidak semua kemudian kokoh dalam berdakwah, ya. Karena namanya dakwah jatuh bangun, ya. Oleh karenanya, siapa yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkecimpung dalam dakwah, bersabar, istiqomah, maka dia telah diberikan karunia yang besar untuk dia harus dia syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana kiat-kiat istiqomah dalam dakwah, ya. Kiat-kiat istiqomah dalam dakwah, ya. Sebelum saya menyampaikan hal ini, perlu diingat bahwasanya dakwah adalah bagian atau cara untuk istiqamah. Dakwah adalah cara untuk istiqamah. Di antara cara agar ya Ustaz, bagaimana cara kita untuk istiqamah? Caranya kau berdakwah. Dengan dakwah kau mengingatkan orang, dengan dakwah kau mengingatkan dirimu sendiri, tapi harus tulus. Agar kau bisa istiqamah dalam beramal soleh. Agar kau bisa istiqamah dalam meninggalkan maksiat. Di antaranya berdakwah. Sebagai apapun engkau, sebagai pembicara, sebagai donatur, sebagai tukang iklan, sebagai panitia. Karena orang yang berdakwah dibantu oleh Allah untuk istiqomah. Karenanya ayat-ayat banyak terkait dengan istiqomah, terkait dengan dakwah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirt wa la tattabi ahwa'ahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falidzalika fad'u," oleh karenanya berdakwahlah, "wastaqim kama umirt," dan istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan, wala tattabi ahwaahum, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Di sini lihat Allah kaitkan antara fad'u wastaqim, berdakwahlah dan istiqomahlah. Ya. Istiqomah terkait dengan dakwah, ya. Istiqomah dakwah menyebabkan istiqomah dan dakwah juga membutuhkan istiqomah. Ini ayat yang menunjukkan keterkaitan erat antara dakwah dengan istiqomah. Demikian juga seperti ayat yang sering kita dengar, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah menyebutkan ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah, semuanya orang berkata rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka kemudian mereka istiqamah. Ini tentang istiqamah. Maka turunlah malaikat. Malaikat datang ketika mereka di akhir hayat. Maka malaikat memberi kabar gembira kepada mereka. Malaikat mengatakan, gembiralah kalian mendapatkan surga sebagaimana telah kalian dijanjikan. Walakum fiha ma tasyi'u anfusukum, di surga apa yang kalian hasratkan Allah berikan. Walakum fiha ma tad'un, apa yang kalian minta Allah berikan. Nuzulan min ghafurur rahim, sebagai jamuan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah mengatakan apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Dan siapakah yang perkataan yang terbaik dari orang yang menyuruh kepada Allah dan beramal saleh? Tidak ada yang perkataan lebih baik daripada orang berdakwah. Kenapa orang berdakwah mengingatkan manusia kepada pencipta mereka? Mengingatkan manusia akan hari kehidupan yang sesungguhnya, hari akhirat. Mengingatkan manusia agar tidak terpedaya dengan kehidupan yang semu ini, kehidupan yang fana ini. Dikarenanya perkataan terbaik adalah perkataan
orang yang berdakwah. Makanya Allah mengatakan, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah?" Siapakah perkataan yang terbaik, lebih baik daripada orang yang menyeru di jalan Allah? Tidak ada, jawabannya tidak ada. Inilah perkataan para rasul, inilah perkataan orang-orang salihin. Dan ayat ini dikaitkan dengan terkait dengan innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Orang yang berkata kami Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Kemudian juga seperti dalam surat Hud, Allah menyebut istiqamah juga terkait dengan orang berdakwah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wa la tatghaw." Hendaknya istiqamahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana kau diperintahkan, dan juga orang-orang yang bertobat bersamamu, wa la tatghaw, dan janganlah kalian melampaui batas. Kemudian Allah sebutkan ayat di akhir ayat, Allah mengatakan, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Allah tidak akan membinasakan suatu negeri dan suatu negeri dengan kezaliman atas kezaliman yang mereka lakukan, wa ahluha muslihun, jika penduduknya muslihun, yaitu membuat perbaikan, maksudnya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini ayat terkait istiqamah dikaitkan oleh Allah tentang dengan dakwah. Jadi lalu boleh saya katakan bahwasanya tadi bahwasanya istiqamah membutuhkan dakwah adalah sarana istiqamah, kemudian selain itu dakwah juga membutuhkan istiqamah, butuh istiqamah. Jadi saling keterkaitan. Baik, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana kita bisa kiat-kiat kita bisa istiqamah di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam menempuh ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang berkecimpung dalam hal ini. Makanya kita bersyukur kepada Allah jika Allah menggunakan kita untuk dalam real dakwah, untuk berjalan di jalan dakwah. Karena agama mansur, dinullahi mansur, agama Allah pasti tertolong. Allah akan menolong agamanya dengan orang-orang yang Allah pilih. Kalau kita tidak mau berdakwah, Allah akan gantikan dengan orang lain. Oleh karena ketika seorang diberi kesempatan cinta untuk berdakwah, untuk mengingatkan umat semangat, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang berkecimpung dalam hal ini. Taib, di antara kiat-kiat untuk istiqamah banyak, saya ada sebutkan sekitar 10. Yang pertama adalah berdoa, ini yang paling penting. Berdoa agar tegar dalam dakwah. Secara umum agar tegar dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa memberi kita hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Walakin Allah yuzaki man yasha. Kalau bukan karena karunia Allah, ya, dan rahmat Allah, maka tidak seorang pun dari kalian yang saleh. Tetapi Allah menjadikan saleh siapa yang Allah kehendaki. Jadi kita bisa, kalau seorang bisa saleh itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir terpengaruh dengan rajuan kaum musyrikin yang luar biasa, sampai Allah mengatakan, "Walaula an tsabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila." Idza la adaqnaka dhifal hayati wa dhifal mamat, dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan kami kokohkan engkau wahai Muhammad, ya, laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila, sungguh hampir-hampir engkau terbawa kepada mereka sedikit demi sedikit, ya, sedikit-sedikit. Tapi Allah kokohkan dan tegarkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga Nabi Muhammad SAW pun bisa tegar dalam berdakwah. Oleh karenanya, ini masalah keterkaitan dengan Allah, itu berdoa kepada Allah agar tegar dalam berdakwah. Ini poin yang sangat urgent untuk bisa istiqamah. Mungkin kalau saya tambahkan lagi, ya, bahwasanya agar bisa untuk istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah adalah membaca
kisah-kisah para nabi dan salihin yang tegar dalam dakwah. Dengan berbagai macam ujian. Artinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang di dalam dakwah kita ujian hampir nol, hampir tidak ada. Ujian kecil-kecilan lah. Tidak ada bandingannya dengan orang-orang terdahulu, tidak ada bandingannya dengan para anbiya, para rasul yang mereka mendapati ujian yang sangat berat dalam berdakwah. Oleh karenanya, Allah sendiri menceritakan kisah-kisah para nabi terdahulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, "Tsabbita bihi fu'adak." Ya. "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nutsabbitu bihi fu'adak." Kata Allah, dan kami ceritakan kisah-kisah para rasul yang bisa mengkokohkan dadamu wahai Muhammad. Rasulullah SAW juga butuh dikokohkan. Di antara cara Allah untuk mengkokohkan dada Nabi dalam berdakwah, Allah ceritakan kisah-kisah Nabi para terdahulu. Kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim, ya, kisah Nabi Yusuf, ya. Allah ceritakan, terutama ketika Nabi di fase Makkiyah, itu sebelum berhijrah, ujian berat. Maka Allah turunkan kisah-kisah para Nabi. Kata Allah, "Manu tabitu bifu'adak," yang bisa menegarkan hatimu. Kita selain baca kisah para Nabi, kita bisa baca kisah para ulama. Begini perjuangan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Abu Hanifah, semua diuji. Subhanallah, semuanya diuji. Kemudian juga imam yang lain, yang dengan kita membaca kisah-kisah tersebut, kita semangat, tegar dalam berdakwah. Sudah berlalu orang-orang sebelum kita yang mereka hebat-hebat dan mereka diuji dengan ujian yang hebat. Dan mereka tegar, tetap tegar dalam dakwah, dakwah mereka. Kemudian di antara kiat agar kita bisa istiqomah dalam berdakwah, ya, yang ketiga di antaranya adalah kuatkan ibadah. Ibadah terutama sholat malam dan baca Al-Quran. Dai berusaha untuk sholat malam. Oleh karenanya di antara para ulama menamakan surat Al-Muzammil dengan surat Zadu Da'iyah, bekal seorang dai. Apa yang harus dilakukan seorang dai dalam dakwahnya? Karena dalam berdakwah di siang hari kita menghadapi berbagai macam ujian. Dan surat Al-Muzammil turun di awal-awal dakwah Nabi di kota Mekah. Allah berfirman, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila niswahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila," dan seterusnya. Wahai yang berselimut, orang yang berselimut ini mulatofa dari Allah. Itu Allah manggil dengan kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kasih sayang Allah, wahai yang sedang berselimut. Allah tidak mengatakan ya Muhammad, tapi Allah mengatakan wahai yang sedang berselimut. Qumil laila illa qalila, salatlah malam. Kecuali sedikit malam kau tidak sholat. Nisfahu aw inqus minhu qalil, setengah malam atau kurangi sedikit. Aw zid 'alaihi, atau tambahkan sedikit. Wa rattilil Qur'ana tartila, baca Al-Qur'an dengan tartil, baca Qur'an dengan tadabbur. Ini dua ibadah yang sangat penting. Jangan sampai seorang dai, baik panitia, baik dainya, baik donaturnya, semangat berdakwah tapi dia sendiri ibadahnya kurang. Dia sendiri ibarat lilin yang menerangkan orang lain, dia sendiri terbakar. Maka peringatan bagi diri saya pribadi, juga para orang yang berkecimpung dalam bidang dakwah, jangan lupa kita butuh charger iman kita di malam hari, di antaranya dengan sholat malam meskipun 3 rakaat, berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada uzur sakit kayak apa kayaknya. Kalau tidak ada uzur, seorang berusaha tidak meninggalkan sholat malam, baca Al-Qur'an. Ya. Kita mendapati para ulama kita seperti Syekh Abdul Razak, saya lihat kuat dalam baca Al-Qur'an, kuat sekali dalam baca Al-Qur'an. Ya. Oleh karenanya inilah yang membantu seorang, charger iman Allah berikan kekuatan bagi seorang untuk bisa tegar dalam berdakwah, karena di siang hari dia akan menghadapi berbagai macam ujian, cacian, tuduhan, gangguan mungkin secara mental maupun fisik. Kalau dia tidak di charger imannya di malam hari, dia enggak kuat menghadapi itu semua. Dia bisa berubah
berpaling, bisa berubah haluan. Dia bisa berubah haluan, dia bisa bergabung dengan ahlul batil, bisa, sangat bisa. Akidahnya bisa goncang, terpedaya dengan jumlah yang banyak, bisa saja. Tidak ada yang bisa jamin. Oleh karenanya, seorang ketika berkecimpung dalam medan dakwah, dia mengkuatkan imannya dengan perbanyak ibadah, ya. Di antaranya salat malam dan membaca Al-Quran. Kemudian di antaranya yang ingin berkecimpung dalam medan dakwah, keempat, hendaknya belajar akidah yang benar, akidah salaf, dan kenali akidah yang menyimpang. Dan bantahannya. Ini penting sekali, terutama di zaman sekarang. Kalau dahulu, syubhat tidak sulit untuk tersampaikan karena sarana tidak ada. Ya, artinya kalau mendengar syubhat, ya mungkin baca buku Ahlul Bidah atau mendengar ceramah mereka langsung. Zaman sekarang syubhat di mana-mana, mau syubhat ateis, mau syubhat liberalis, mau syubhat Ahlul Bidah, syubhat menolak sifat, syubhat macam-macam, banyak sekali. Nah, kalau seorang tidak membentengi dirinya belajar akidah yang benar, dia tidak belajar bagaimana kemudian dia mau menghadapi aliran-aliran pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Sementara dia masuk dalam medan pertempuran, dia tidak punya senjata perbekalan sama sekali. Senjata pendakwah adalah ilmu yang benar. Belajar akidah yang benar. Akidah yang benar. Subhanallah, betapa sedih ketika saya lihat sebagian kawan-kawan dahulu, sebagian kecil, sedikit ya, kemudian berubah haluan karena tidak punya kematangan ilmu, mungkin tidak bersandar kepada Allah, karena kematangan ilmu tidak cukup, harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendengar syubhat, bergaul dengan ahli syubhat, akhirnya terpengaruh dan menjadi bagian dari mereka. Sehingga tidak pernah lagi membahas akidah salaf. Akidah salaf disampingkan. Oleh karenanya ini penting bagi kita, karena kita manusia, terkadang kita latah ketika melihat jumlah yang banyak. Yang kita merasa kita salah, yang benar mereka yang banyak. Ya. Padahal dalam Al-Quran banyak sekali Allah ingatkan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Jika kau mengikuti kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkan kau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas bukan ukuran kebenaran. Ya. Mayoritas bukan ukuran kebenaran. Kalau mayoritas ukuran kebenaran, orang kafir lebih banyak daripada orang Islam. Ya. Mayoritas bukan ukuran kebenaran. Yang mayoritas dari orang tidak sholat lebih banyak daripada yang sholat. Mayoritas, repot. Kemudian tentunya di sebagian tempat tidak semua ya. Oleh karenanya, wama aktsarun nasi wala harasta bi mu'minin, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kebanyakan manusia meskipun kau semangat ya Rasulullah, mereka tidak akan beriman. Namun kita latah ketika jumlah banyak. Mungkin kita sulit di sana, diusir, di sana dilarang. Akhirnya kita terpengaruh. Jangan-jangan mereka yang benar, kita yang salah. Ya. Masyarakat senang. Ya. Itu bukan ukuran. Ukuran adalah dalil. Untuk bisa membedakan ini benar atau ini salah, mengenali al-haq dan mengenali kebatilan, belajar. Kalau tidak belajar, tidak bisa. Belajar dan bertawakal kepada Allah. Belajar, yang penting belajar. Ini sudah dikabarkan oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal berkata, "Inna min waraikum fitanan yakthuru fiha al-mal." Sungguhnya di belakang kalian nanti akan ada banyak fitnah-fitnah. Ya. Dan banyak harta ketika itu. "Yuftahu fiha al-Qur'an hatta ya'khudahu al-mu'min wal munafiq, war-rajul wal mar'atu, was-saghir wal kabir wal 'abdu wal hurr." Fayushiku qailun an yaqul, maka dibuka Al-Quran sehingga diambil oleh orang beriman, orang munafik, lelaki, wanita, kecil maupun besar, hamba maupun yang merdeka. Kemudian beliau berkata, fayushiku qailun an yaqul, saya khawatir di zaman tersebut ada seorang akan berkata, malin nasi la yattabi'uni waqad qara'tul Quran, kenapa orang-orang tidak mengikutiku padahal aku telah baca Al-Quran, aku telah menyampaikan dalil. Mahum bimuttabi'ihi
bahum bimutabbi'iyya hatta abtadi alahum ghairahu. Mereka tidak akan mengikutiku sampai aku bikin cara baru, metode baru selain Al-Qur'an. Kata Mu'adz, fa iyyakum mabtada', waspadalah kalian dari bid'ah yang dia lakukan, fa inna mabtada'a dhalalah. Sungguhnya bid'ah yang dilakukan adalah kesesatan. Di zaman ini orang ketika berdakwah dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tidak semua orang mengikuti. Supaya pengikut banyak, maka mereka mengikuti arus yang sedang mengalir. Kalau suka dangdutan, maka dakwah dengan dangdutan. Kalau suka film, dakwah dengan film yang penuh dengan musik-musik, peran wanita, peran lelaki, dan seterusnya. Kalau masyarakat suka dengan lawakan, maka dakwah dengan lawak-melawak, dan macam-macam. Ya. Karena kalau membawakan Islam yang murni, Al-Quran dan Sunnah, maka orang tidak tertarik. Menurut sebagian orang seperti itu, sehingga mereka harus mengadakan inovasi dalam berdakwah yang tidak pernah diajarkan oleh para salaf. Ya. Karena ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berkecimpung dalam bidang dakwah harus belajar dan belajar agar dia sendiri punya bekal di medan dakwah agar tidak tergelincir. Ya. Kemudian di antara istiqomah, salah untuk istiqomah dalam berdakwah, kelanjutannya adalah istiqomah sesuai dengan perintah Allah. Ini datang dalam dua ayat. Kata Allah, fastaqim kama umirt. Istiqamalah sebagaimana diperintahkan tadi. Falidhalika fa'du wastaqim kama umirt. Dalam dua ayat kata Allah, istiqamalah sebagaimana diperintahkan, istiqamalah sebagaimana diperintahkan. Dan dalam dakwah kita sebagaimana diperintahkan, tujuan kita menyampaikan kebenaran yang sebenarnya seperti yang kita ketahui berdasarkan dalil. Tidak boleh kita bumbu-bumbui, tidak boleh kita buat cerita-cerita yang tidak benar, tidak boleh kita bikin hadis-hadis palsu. Tidak boleh. Kita tujuan baik, saya bikin hadis palsu, saya bikin cerita-cerita ngawur, saya nambah-nambahin. Tidak boleh, sebagaimana yang diperintahkan. Dakwahilah balighu anni walau ayat, kata Nabi, sampaikan dariku meskipun satu ayat, benar-benar dariku, bukan kita tambah-tambahin. Ya, bukan kita tambah-tambahin. Berdakwalah sebagaimana yang diperintahkan, karena itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena potensi untuk berubah-ubah ini pun dalam ibadah sejauh orang berubah-ubah. Ini sering-sering saya sampaikan ketika sebagian sahabat ingin beribadah tidak sesuai dengan yang diperintahkan, maka ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada tiga orang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya tentang ibadah Nabi di rumah. Faka'annahum taqaluha, menurut mereka ibadah Nabi di rumah sedikit. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faqad kufira lahum ma taqaddama min dzambihi wa ta'akhkhar. Nabi telah diampuni dosa-dosanya dan yang telah lalu maupun akan datang. Kalau Nabi yang telah dijamin masuk surga ibadahnya sekian, kita yang tidak terjamin harus lebih banyak. Mereka punya analogi sendiri. Nabi yang dijamin masuk surga ibadahnya sekian, kita yang tidak dijamin masuk surga harus lebih banyak. Sehingga mereka pun semangat. Yang satu mengatakan, fa inni usalli wala anam, saya salat malam saya tidak akan tidur. Yang satu mengatakan, asum wala uftir, saya akan puasa terus setiap hari aku tidak berbuka. Yang satu mengatakan, wa ana a'tazilun nisa, aku akan tinggalkan para wanita agar bisa fokus beribadah. Sampailah hal ini kepada Nabi SAW. Mereka punya ide sendiri-sendiri, tapi tidak sesuai dengan perintah Nabi. Maka Nabi tegur, antumul ladzina kultum kada wa kada. Kaliankah yang mengatakan demikian? Nabi tidak mengatakan ayo semangat ibadah. Nabi tegur. Engkau yang mengatakan saya akan puasa tanpa berbuka, fa inni asum wa uftir, saya berpuasa berbuka. Engkau yang mengatakan usolli wala anam, aku akan salat malam tidak tidur sama sekali, fa inni usolli wa anam, aku salat dan aku tidur. Anda yang berkata tidak akan menikah, aku fa inni atazawwajun nisa, aku menikahi para wanita. Dan Nabi mengatakan fa ana akhsyakum lillah wa atqakum, aku yang paling takut kepada Allah dan paling khasyah kepada Allah, itu pun aku begini ibadahnya. Maka Rasulullah SAW tegur mereka ketika ibadah mereka berlebihan di luar dari yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kisah masyhur juga antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Ketika Salman datang ke Abu Darda, ternyata Abu Darda ibadahnya kebanyakan sehingga istrinya tidak diperhatikan. Salat malam, puasa sunnah. Sampai akhirnya Salman tegur Abu Darda. Kata Salman,
Ya Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan, wa li jasadika alaika haqqan, wa li zawrika alaika haqqan, wa li ahlika alaika haqqan, fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Wahai Abu Darda, sungguhnya Allah punya hak, yaitu kau salat, kau puasa. Tapi ingat, jasadmu juga punya hak untuk kau istirahat. Tamumu juga punya hak untuk kau jamu. Istrimu punya hak untuk kau mesrai, untuk kau sentuh. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah, maka berikanlah masing-masing haknya. Tidak ada orang mau istiqomah kemudian dia melakukan suatu perbuatan berlebihan sehingga menumbalkan hak yang lain. Nah, ini istiqomah tidak sesuai yang diperintahkan, itu salah. Makanya tidak benar orang ingin istiqomah kemudian masuk ke goa-goa berkhalwat situ katanya sampai sebulan, dua bulan. Tidak sholat Jumat, tidak sholat berjamaah. Ini semua ngawur, tidak benar. Bertapa di pinggir sungai lah, bertapa di mana lah, enggak benar. Bukan begitu cara istiqomah. Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukannya. Fastaqim kama umirt. Istiqomahlah sebagaimana kau diperintahkan. Demikian dalam berdakwah, berdakwahlah sebagaimana kau diperintahkan. Dakwah tauhid, ya. Bukan ada kesyirikan malah ikut-ikutan. Berdakwahlah sebagaimana diperintahkan. Ad'u ila Allah, aku menyuruh kepada Allah. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, ad'u ila tauhid, aku menyuruh kepada tauhid. Itu dakwah seperti itu. Bukan dakwah orang yang menyembelihkan tauhid. Ya. Bahkan saya boleh katakan, ya, tidak ada ya kelompok yang betul-betul istiqamah dalam menyerukan tauhid, mengingatkan orang dari kesyirikan dan berbagai macam modelnya, kecuali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang orang bilang salafiyun, ya. Subhanallah, menjelaskan tauhid secara detail, menjelaskan syirik secara detail untuk dijauhi. Tidak serta-merta mengikuti keinginan masyarakat. Bukan malah membela-bela kesyirikan. Oh, ini enggak apa-apa, ini tradisi ini. Enggak. Kita dakwah sebagaimana diperintahkan. Bukan kita dakwah seenaknya kita, bukan kita dakwah mengikuti kesenangan masyarakat. Ya enggak, ya. Maka kalau mau tegar, istiqomah dalam dakwah sebagaimana yang Allah perintahkan. Kemudian di antara saran untuk istiqomah atau kiat-kiat agar bisa istiqomah, ini penting bagi kita semua. Kontribusi dalam dakwah, ya. Apapun ya, apa saja, apa yang bisa, apa yang memungkinkan. Jadi risau kita, pikiran kita tentang dakwah, gimana kita mencerdaskan umat, bagaimana kita mengingatkan umat untuk bisa beribadah kepada Allah, agar mereka bisa tawakal kepada Allah, agar mereka orientasi akhirat, itu kita pikirkan. Apa kita sebagai pembicara, apakah sebagai donatur, apakah sebagai panitia, apakah sebagai bahkan misalnya tukang parkir, semua kontribusi, pokoknya saya punya kontribusi dalam dakwah. Masalah pahala urusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah pembicara yang lebih banyak ataukah tukang parkir yang lebih banyak, tukang iklannya, tukang shotingnya, donaturnya, itu Allah yang lebih tahu. Mana yang lebih ikhlas. Jadi maksud saya dakwah tidak harus kita sebagai pembicara. Justru orang yang maju sebagai pembicara, maju di depan sebagai pembawa acara, ini justru dia tergoda dengan fitnah-fitnah riya, fitnah popularitas dan yang lebih besar daripada orang yang main di balik layar. Tapi semuanya harus ada. Nah, ketika pikiran kita selalu berpikir tentang dakwah, gimana mencerdaskan umat, bagaimana menyelamatkan umat, ada kemungkaran harus kita pembelajaran kepada umat agar meninggalkan kemungkaran tersebut. Semua orang bisa berdakwah. Semua ada pikir gimana ini ada lagi tersebar. Antum sebagai apapun bisa kontribusi. Ketika pemikirannya selalu tentang dakwah, insyaallah Allah bikin dia istiqomah. Dia bisa istiqomah dalam dakwah, dia terus berjuang. Ibadah juga istiqomah, imannya juga istiqomah. Karena saya katakan tadi, di antara sarana untuk bisa istiqomah adalah dengan berdakwah. Dakwah adalah sarana untuk bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya 7, menjauhi dari semua syubhat. Jangan dengar, jangan digubris agar tidak terpengaruh. Kalau kita sudah yakin bahwasanya akidah salaf adalah akidah yang paling benar,
Ini mereka murid-murid Nabi SAW langsung. Maka tidak usah kita capek-capek mendengar syubhat-syubhat yang dilontarkan. Syubhat terlalu banyak. Hati ini lemah. Sebagai perkataan salaf, asyubhatul khattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu menyambar-nyambar sementara hati lemah. Seorang duduk mendengar syubhat ateis, bisa jadi ateis, berarti dia ragu sama Allah, bisa jadi. Seorang duduk kemudian mendengar syubhat liberal, kemudian ragu dengan syariat, bisa jadi. Ternyata agama semua benar. Kita lemah, senjata kita lemah, tidak usah dengar-dengar seperti itu. Belajar aja yang benar, perkuat senjata. Kalau terdengar ya, alhamdulillah kita punya benteng dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi berusaha mendengar jangan, itu tugas para ustadz yang mutamakkinin yang mereka sudah kompeten dalam bidangnya untuk membantah, untuk membeberkan. Kita tidak usah. Tugas kita berdakwah. Karena kalau kita sibuk mendengarkan seperti itu, kita membuat kita bisa terganggu. Kemudian di antara agar kita bisa istiqomah dalam berdakwah, yang ke-8, tidak selalu respon dengan tuduhan. Tidak semua tuduhan, tidak semua harus kita respon. Orang itu sangat banyak, tidak semua. Udahlah. Kalau kita selalu merespon setiap tuduhan, kita akan terlambat. Kita mau berdakwah cepat, terlambat terus. Terlambat terus. Makanya ada yang mengatakan, sungguhnya rusa itu larinya lebih cepat daripada singa. Cuma dia selalu tengok-tengok ke belakang, akhirnya dimakan oleh singa. Kayak seorang berjalan terus. Kalau setiap dia respon, mungkin dia tapi terhambat. Banyak proyeknya, tujuan yang harus dia capai tidak tercapai karena sibuk ngurusin seperti itu. Jadi itu menyibukkan. Oleh karena seorang melihat kadarnya, kapan perlu dia bantah, kapan tidak perlu, kapan perlu dia cuekin, tidak harus dia respon. Tidak apa sedikit kemudian bikin jumpa pers, tidak harus bikin sedikit-sedikit kemudian enggak. Jalan aja, bismillah. Ya. Ini buat kita tegar. Kalau setiap kita ngurusin, artinya kita bisa goyang, capek, letih, akhirnya kita mundur dalam dakwah. Ada hal-hal gangguan yang harus kita respon, ada yang kita cuekin aja, tidak semua. Dan kebanyakan mestinya kita cuekin. Kata Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang jahil yang mengganggu mereka atau berkata-kata kepada mereka, qalu salama, itu mereka mengucapkan kata-kata yang mereka selamat dari gangguan mereka. Terus melanjutkan jalannya. Kata penyair, anjing bergonggong, khalifah berlalu. Terus saja, cuek aja. Ya, tidak semua digubris. Kemudian di antara kiat agar kita tegar dalam berdakwah, ini yang paling penting, wallahu a'lam bishawab, menurut saya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dakwah kita adalah menuju Allah. Bukan untuk pribadi, bukan untuk yayasan, bukan untuk sekolah, bukan untuk organisasi, bukan. Kita benar-benar menyeru jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 6, annama ilahukum ilahu wahidun fastaqimu ilaih. Kata Allah, annama ilahukum ilahu wahidun, bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, fastaqimu ilaih, maka istiqomalah kepada Tuhan tersebut. Ketika Syekh Sa'di menafsirkan ayat ini, beliau mengomentari, kata beliau, tanbihun alal ikhlas. Ini istiqomah harus ikhlas. Kalian perhatikan. Annama ilahukum ilahu wahidun fastaqimu ilaih. Kalau kau istiqomah, ikhlas. Istiqomahlah menuju Allah. Bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka istiqomahlah kepadanya. Istiqomah harus ikhlas. Kata Syekh Sa'di atau Sa'di rahimahullah ta'ala, tanbir al-ikhlas wa anal amila yambagi lahu an yaj'ala maksudahu wa ghayatahu allati ya'malu li ajliha al-wusul ila Allah. Ini peringatan untuk ikhlas. Hendaknya orang yang sedang beramal dalam dakwah dan yang lainnya, hendaknya dia menjadikan tujuannya, puncak goyahnya, tujuannya yang dia beramal karenanya adalah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila dari karamati, agar bisa sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika yakunu amalu khalisan salihan nafi'an. Kalau sudah demikian dia ikhlas, maka amalnya menjadi ikhlas, jadi amal saleh dan bermanfaat.
Wa bi fawatihi yakunu amaluhu batilan, dan kalau ikhlas hilang dari dadanya maka amalnya menjadi batil. Ini penting karena dakwah, gangguan untuk tidak ikhlas banyak. Banyak. Entah seorang menyeru karena dirinya, menyeru pada yayasannya, menyeru pada kelompoknya, sehingga dia mulai menjatuhkan yang lain, tidak menghargai yang lain. Ini contoh orang dakwahnya tidak ikhlas. Karena dia berdakwah untuk dirinya, bukan untuk yang lain. Kalau orang yang maju dia tidak suka. Ada orang yang lebih pintar dia tidak suka. Hati-hati. Dan ini juga disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala ketika mengomentari firman Allah, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah ma'ana al-musyrikin. Katakanlah, ini adalah jalanku, aku menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah. Dakwah itu kepada Allah. Kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala, ya, ini tanbih alal ikhlas, peringatan untuk ikhlas. Kenapa? Kata beliau, لأن كثيرا وإن كان يدعو إلى الحق وهو يدعو إلى نفسه. Karena banyak orang meskipun menyeru kepada kebenaran, dia juga menyeru kepada dirinya. Yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah, tapi ternyata di balik itu dia menyeru kepada dirinya. Harus sama saya, jangan sama yang lain. Ya. Meskipun dia menyeru kepada Tauhid, Al-Quran dan Sunnah, tapi dia ternyata menyeru kepada yayasannya. Kalau bukan yayasannya musuh, sama yayasannya teman. Meskipun dia menyeru kepada Al-Haq, namun ternyata menyeru kepada pondoknya. Ini tidak benar semuanya. Kita menyeru kepada Allah. Menyeru kepada Allah. Menyeru kepada Allah. Ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menyeru pada diri. Syaitan sangat mudah membericikan niat kita. Ternyata ngaku-ngaku berdakwah ikhlas, ternyata menyeru orang untuk kepada kita, ya, pada golongan kita, pada organisasi kita, kepada pondok kita, pada diri kita. Ini semua tidak ikhlas. Meskipun disampaikan Al-Haq, apalagi sudah tidak ikhlas kemudian disampaikan kebatilan, ini lebih parah lagi. Kemudian diantara kiat agar bisa tegar dalam dakwah, ini juga sangat penting, adalah tawakal kepada Allah dalam dakwah. Jangan bertawakal kepada kecerdasan kita, tawakal kepada hafalan kita, tawakal kepada donasi kita, enggak. Tawakal sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini siapa sih? Allah yang mudahkan dakwah kita, Allah yang mau menjadikan orang mendengar dakwah kita, Allah yang semuanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu para anbiya, mereka bertawakal. Ya. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allahi wa qad hadana subulana. Kenapa kita tidak bertawakal kepada Allah sementara Allah telah memberikan petunjuk kepada kami? Walanasbiranna 'ala ma adaitumun. Sungguh kami akan bersabar atas gangguan kalian, terutama kalau kita sedang diganggu. Tawakal kepada Allah. Sebelum kita berusaha mencari sebab-sebab, mungkin ketemu siapa, tawakal kepada Allah. Jangan lupa. Kalau kita sholat tawakal, kita haji tawakal, umrah tawakal, dakwah juga tawakal. Tawakal insyaallah Allah mudahkan. Tawakal insyaallah beri petunjuk. Tawakal. Agar kita tidak ujub. Ujub ini bahaya sekali. Tawakal sama Allah. Nabi Nuh, wa tul alaihim naba'a Nuh idz qali qaumihi ya qaumi in kana kabura 'alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa 'ala Allahi tawakkaltu. Kata Nabi Nuh, wahai kaumku, jika kalian merasa berat keberadaanku di tengah kalian dan sikapku memperingatkan kalian dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, kalian merasa berat, aku tawakal kepada Allah. Nabi Nuh bertawakal kepada Allah, tegar dakwah 950 tahun. Nabi Hud ketika ditakut-takuti, mereka berkata, inna qulu illa taraka ba'du alihati nabisu. Bisu, menurut kami, yohai Hud, engkau akan ditimpa musibah, kualat dari sebagian Tuhan-Tuhan kami. Engkau akan ditimpa dengan penyakit gila. Qala inni ushirullah wa syadu anni bari'um mimma tushrikuna min duni faqiduni jami'an thumma latunzirun inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin ilahu akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Kata Nabi Hud menjawab ancaman mereka. Dia mengatakan, ini usyidullah, aku menjadikan Allah sebagai saksiku. Wasyhadu, dan saksikanlah, aku berlepas dari kalian, yang kalian dari kalian dan apa yang kalian syirikan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fakiduni jami'an thumma latanzurun. Kalau kalian punya rencana buruk, maka lakukanlah kepada aku. Dan dosa tunda-tunda. Inni tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Ini penting dalam segala kegiatan kita bertawakal, dan dalam dakwah juga butuh tawakal. Ada gangguan kita berdoa, ya Hafiz,
ifadni, wahai wahai yang maha menjaga, jagalah aku. Ya, wahai penolong, tolonglah aku, tolong hambamu. Baru kita berusaha. Tapi pertama tawakal kepada Allah, bukan sedikit kemudian jumpa pers lah apalah. Ya, tawakal dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga kita tidak tertimpa dengan ujub yang buat orang gugur di tengah jalan kadang-kadang karena sombong atau ujub atau riya yang menimpanya, baik dia sadari maupun dia tidak sadari. Kemudian di antaranya agar kita tegar dalam berdakwah, jangan lupa evaluasi, ini penting. Evaluasi. Kita sudah berjalan dakwah. Kita ini insyaallah dakwah semua jalan ya. Insyaallah teman-teman berdakwah semua jalan. Tetapi kita perlu evaluasi bagaimana produktivitas yang sudah kita lakukan. Mengingat umur kita terbatas. Umurnya terbatas. Alhamdulillah sekarang kita enggak tahu di depan bagaimana nanti sekarang, alhamdulillah dakwah muda. Kita evaluasi apa yang sudah kita lakukan untuk mengadakan perbaikan agar kita tidak ujub, alhamdulillah. Kalau ada perbaikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat namanya keberhasilan tidak harus sempurna. Keberhasilan tidak sempurna. Keberhasilan tidak berbanding lurus dengan kesempurnaan. Namanya berhasil kalau ada kemajuan dalam dakwah. Kemajuan tersebut terkait dengan kita sendiri. Kita merasa alhamdulillah kita tambah iman, tambah ilmu. Atau terkait dengan orang kita dakwah, ya alhamdulillah ada kemajuan, kita senang. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi evaluasi. Kita evaluasi diri atau evaluasi dengan kawan-kawan. Evaluasi bagaimana dakwah kita. Mengevaluasi diri. Kalau ada kekurangan kita perbaiki. Kita terima masukan. Ini semua adalah agar kita bisa tegar dalam berdakwah. Kalau ada yang kurang bisa kita perbaiki, itu faedah daripada evaluasi. Kemudian agar kita tegar, perlu teman-teman ya. Berteman dengan orang-orang saleh ya. Dengan orang-orang yang semangat, berjumpa para pendakwah yang semangat. Bekerja sama dengan mereka ya. Kunjungan di antara mereka ini membantu semangat. Ada kekuatan di antara kawan-kawan yang berdakwah. Karena kita tahu kita ini siapa? Kita ini tidak, kita punya kemampuan untuk berdakwah terbatas. Ruang lingkup kita sangat, kita butuh banyak orang dalam berdakwah, butuh banyak orang, banyak sekali. Semakin banyak dai kita semakin senang. Dakwah bisa berkembang di mana-mana, alhamdulillah. Apalagi dai-dai mereka yang di kampung-kampung sangat tulus. Kita semangati mereka sehingga kita juga tersemangati. Ini buat kita tegar ya. Bukan kita malah melarang-larang orang dakwah, enggak. Kita silakan orang berdakwah, silakan. Kita ini enggak cukup untuk dakwahi banyak orang. Indonesia ini sangat luas. Silakan dakwah, tapi terus harus belajar. Ada rambu-rambunya, diingatkan ya. Kalau tidak tahu bertanya seperti itu. Tapi silakan berdakwah. Yang mampu cuma khutbah Jumat, ya khutbah Jumat. Jangan bikin pengajian. Yang mau pengajian, ya pengajian terbatas ilmu yang telah diketahui. Terus berdakwah. Karena kita sendiri tidak mencukupi. Ya, kalau mau harus tunggu, harus jadi alim ulama, ya siapa yang mau berdakwah kalau begitu. Ya, jadi ini di antara hal yang bertemu dengan orang yang kita anggap orang soleh, sehingga kita menjadi lebih kokoh dalam menyampaikan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ya berusaha dengan cara yang terbaik lembut penuh dalil. Ini kenapa? Sebagaimana nasihat Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dakwah sunnah ini dakwah yang berat. Berat maksudnya apa? Sebenarnya dia ringan, mudah, tidak memberatkan, tapi berat karena menyelisih tradisi. Berat karena menyelisih kebiasaan orang-orang. Berat karena orang-orang sudah meyakini sesuatu mereka tidak ingin disalah-salahkan. Sehingga berat, banyak orang terjun ke maksiat. Kita bilang ini haram, ini haram. Berat orang, dia dibilang haram dia susah, dia gelisah. Oh ternyata ini bilang riba-riba haram, bilang musik-musik haram, ini bilang ini haram. Ini gelisah. Ini mengatakan khalwat haram, ini mengatakan buka aurat haram. Gelisah ya. Sebenarnya dia mudah, cuma menjadi berat ketika bertentangan dengan kebiasaan masyarakat. Oleh karena berat bagi masyarakat, maka hendaknya uslubnya, metodenya pun jangan diberatkan.
kata-kata yang lembut, bijak. Tidak mesti kalau ini haram harus teriak-teriak, tidak. Kadang kita menyampaikan satu haram dengan senyum. Yang penting sampai kepada mereka hukumnya haram, ya. Dan ini membantu kita untuk bisa continue. Ya, kita bisa continue dalam berdakwah. Ya, kita berusaha menyampaikan sebaik-baiknya dan tidak terkadang sudah kita sampaikan sebaik-baiknya tetap aja ada gangguan, tapi bersabarlah. Di balik semua itu pasti ada hikmahnya. Tapi demikian, mungkin ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi terutama dan juga pada para pegiat dakwah yang ada. Demikian para dokter sekalian, apa yang saya sampaikan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.